Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Jadi saya mencoba mengerjakan 12.3. Kebetulan soal ini kemarin sama kayak soal kuis 2 di OTK 1, tapi belum pernah dibahas, Bu. Apa Oh boleh? iya, gak apa. Di OTK 1 tapi? Iya. HTK apa OTK? OTK, Bu, maaf. OTK 1. Makanya kok jadi OTK. OTK 1, Bu. Oke, monggo. Soal kuis dari saya? Iya. Oke, monggo. Jadi pada diagram ini ada aliran masuk sebesar 100 kilo dengan dengan komponen KCl 20% dan 80%-nya H2O. Ini langsung aja apa gimana ya, Bu? Kau Langsung. cerita dulu, diceritakan dulu biar teman-teman yang lain pada ngerti soal ceritanya. Ya, kemudian di evaporator itu masuk aliran dari air dan aliran dari ini saya kasih simbol A. Dari airnya itu ada 60% KCl sama 40% H2O dan aliran untuk A-nya ada 40% KCl dan 60% H2O. Kemudian di evaporator ini menguap air 100% sebanyak 60 kilo. Sehingga produk yang dihasilkan nanti 60% KCl dan 40% H2O. Kemudian saya mengerjakannya ini kemarin kan pas kuis ini nggak bisa dikerjakan karena tidak sama dengan NR. Coba Jadi dianalisa NTNR-nya. NT-nya di F-nya ini ada 0. Bu, ini NTNR apa ini? Overall atau per sistem? Nah, Anda sekarang yang Anda kerjakan apa dulu? Saya per Overall sistem. per sistem. Ya. Oh, monggo. Sekarang yang Anda lingkari mana? Coba sistem yang mana yang Anda mas? Yang pertama yang ini, Bu. Nah, Yang F F ditambah. plus R sama dengan A. Oke. Yang itu Ya. aja dulu. Ya. Analisa itu. Untuk NT di F-nya itu ada 0, kemudian di R-nya itu ada 1, dan di A-nya ini juga ada 1. Ya. Kemudian NR-nya itu ada KCl sama H2O. Jadi kan NT sama NR-nya udah sama. Oke. Kemudian di sistem kedua, Nggak langsung kerjakan dulu sistem pertama. ini saya hapus semua. Monggo. Atau Anda kopikan tempat lain biar nanti kalau ada keliru Anda bisa ngecek kok kenapa kok angkanya nggak tahu. Jadi untuk yang F ini kan tadi masanya 100 kilo. Jadi ini dicari massa untuk KCl dan H2O di F-nya. Setelah itu R-nya kan sudah diketahui juga persentasenya. Ini saya misal total massa di R-nya 50. Ini berarti Anda pakai gold stick ya nanti ya? Iya, Bu. Kemudian dicari massa untuk KCl dan H2O di R. Setelah itu untuk mendapatkan A-nya ini dari persamaan F tambah R sama dengan A. Nah, itu Langsung kerjakan yang ini aja, sistem satu dulu. Oh, Anda di selesaikan, jangan langsung masuk sistem dua. apa itu?
Sudah, Bu. Ya, oke. Sekarang. Tadi kan yang 50. Kenapa, Bu? Terputus suaranya. Yang 50 tadi, Anda kan trial. Nah, Ya. sekarang berapa nilai yang sebenarnya? Anda Golsik. Ya, ini di sebentar, Bu. Ini saya gosip dulu. Sebentar. Saya coba diceritakan dulu. Set selnya mana Anda? Coba-coba. Selnya Kembali lagi yang tadi, 50 tadi. Nah. nih Set selnya, coba. set selnya saya pakai ini Bu, KCL di A. KCL di A itu, Anda udah tahu ya? Mana? 40%. 40%. Coba Diano di data coba Sebentar, masuk ya. di gini Kak Bu. Ini yang di datanya Bu. Nah, enggak maksudku dikerjakan apa what if analysisnya kalau sekarang kerjakan coba. Oh. Eh. What if analysis Goldsick. Sel-selnya mana, saudara? Ini Bu. Ke harga 0,4. 0,4 dengan mengubah R. oke. Total di R. Oh, KCL 0,39982. Oke. Berikutnya. Nilai A-nya tadi sudah ada. Oke. Sudah diketahui tadi 60 kilo. Salah, maaf, bentar. Gak usah, mallnya biarin, nggak usah. Nggak butuh kan mallnya. Ya, kemudian kan untuk mendapatkan C dengan rumus A min B, berarti. Yeah. Udah. Sebentar Bu. Sudah, ini maunya nggak usah diisi, apa diisi? Nggak usah, nggak usah. Jadi kalau udah pertanyaannya kilogram, Anda nggak perlu ngisi mol, nggak apa-apa. Kemudian ya, ke sistem sistem ketiga. C. Mana gambarnya? C sama dengan R plus P, biar kita cek. C sama dengan C. R C Ya. sama dengan P plus R ya? Ya. Ini kan C sama dengan R plus P. Jadi kan C-nya sudah diketahui. Okay. Maksudnya sudah didapatkan. Kemudian R-nya juga sudah dihitung. Kemudian untuk mendapatkan P, P ya. Sama dengan C sama C min R sama dengan P. Sudah, Bu. Ya, oke, matur suwun. Ada lagi? Monggo di stop share.
Terima kasih.